San Francisco. Okay. Oke kawan-kawan, kita masang jaring ya. Nih bersama Bang Akim lagi. Halo Bang, masang jaring kita Bang. Masang jaringnya. Ada berapa yang kita pasang nih? Ada 4 biji. 4 biji ya? Ukuran? Ukuran sepantas 1, 2,5 Bang. Oh 2, 3 ya. Oke, rencana pasangnya di mana nih Bang? Kita seberang. Seberang sana tuh Bang ya? Oh, ini kita berteduh dulu ya. Tawas. Target? Tawas. Tawas ya. Baung. Tawas, baung. Mudah-mudahan ada hasil Bang ya. Oke. Oke. Kita mulai Bang. Kita mulai lagi ya. Itu untuk pancangnya Bang ya. Target ikan tawes, ya Bang. Kita bawa 3 jaring ya Mas Bro ya. Yang dipasang baru 1 ya Pak Kim. 4 jaring kita bawa ya. Jadi saya skip dulu ya Mas Bro ya pemasangan, nanti udah selesai nanti saya videokan kembali. Oke. Pak Kim. Oke. Antri mancing. Yes. Kita angkat lagi Bang Kim. Sekian lama menunggu. Coba angkat lagi ya kawan-kawan ya. Pada hasil ya Bang Akim ya. Ini batu pemberatnya Mas Bro. Ngeri pemberatnya. Besar.
ada ya. Mulai ada ya Bang Hakim ya. Nih ada satu Mas Bro. Babon. Babon nih Mas Bro. Nah. Ini dia ya. Ikan putih. Ikan putih. Kalau di sini kapie namanya ya Bang ya. Nampaknya. Oh, ngit katanya. Pendek dia. Oh, pendek dia, Bang. Ceper dia. Itu dia. Ini bau hasil pancingan Bang Hakim. Pas nunggu tadi, Mas Bro. Aduh Mas Bro. Oh belida. Dibawa Bang Hakim? Oh itu enggak ya Bang Hakim ya? Belum layak ya. Oke. Oh, babon. Ini ya babon nih, Bang. Wih, besarnya, wih. Itu enggak putih lagi, Bang. Udah kuning dia, Bang. Perutnya aja yang putih lagi. Lima jari. Lima jari. Oh. Pak Kim? Halo. Dua. Nah, ini jaring terakhir nih ya kawan, jaring andalan. Dua song. Dua song kawan-kawan. Ini yang terakhir ya. Andalan. Mudah-mudahan ini ada. Biasanya kalau andalan tuh enggak meleset ya Pak Kim ya. Dua ekor, tiga ekor pasti ada. Nah, itu kan ada tuh. Ha. Itu untuk disale enak tuh Pak Kim ya. Untuk dikeringkan ikan kering itu ya. Pokemon. Dua. Karena dibilang ini jaring andalan Pak Kim. Dua ekor pasti. Tidak meleset biasanya Pak Kim ya. Apakah gerangan? Ah, itu dia. Bandeng. Besar tuh pagi. Oh. Tuh ikan bandeng Mas Bro. Ini dibakar enak nih Pak Kim ya.
bakar ikan aja kita nanti. Hobi makan itu ikan curamun. Iya, hobi suka ikan bandeng tuh ya, Bang Irvis itu ya. Awas nih. Ah. Pinggir biasanya, Bro. Enggak banyak awasnya nih, Bro. Udah mulai itu ya. Double strike lah. Ah, double strike. Ah. Babon wis 2. Emang lah jaring andalannya. Nah, ini satu lagi ya. Ada lagi nih, Bro. Kayaknya ya. Ini Pak Hakim ini tahu aja dia nih adanya, enggak terasa sama dia nih kayaknya. Oh iya, itu ada lagi ya. Tahu saya ekor putih pula. Itu sapit biru tuh. Udah mekarat tuh Pak Hakim sapitnya. Tapi kita rilis. Tapi kita rilis. Keras, enggak bisa dimakan. itu tahu ekor putih ya Pak Hakim ya. Daerah situ memang kurang hasilnya. Itu ya. Enggak keramba keramba curamun. Enggak keramba curamun tuh ya. Kalau di sini tuh di sini posisinya curamun mancing biasanya Pak Kim ya. Di sini dia nih ya. Ini posisi Bang RPC biasa mancing nih Mas Bro. Jadi dihajar Pak Hakim pasang jaring di sini kan. Ini jaring terakhir Mas Bro. Udah habis kata Pak Hakim. Ya untuk hasil ya sikit disyukuri, banyak alhamdulillah ya Pak Hakim ya. Nih untuk hasilnya Mas Bro. Alhamdulillah. Cukup lah kan. Bagi saya cukup Mas Bro. Kalau bagi Pak Hakimnya ini masih kurang ya Pak Hakim ya. Saya akan mencoba nanti memancing ikan lagi. Oke. Cari tambahannya Pak Hakim ya. Balik kita lagi Pak Hakim. Oke, sekian ya Mas Bro ya. Ikuti terus keseruannya Pak Hakim ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon dukungannya agar channel kami berkembang ya Mas Bro ya. Ya Pak Hakim ya.